Subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita zikir sama-sama dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alayna, fakhtafat minhul buduri, misla husnika ma ra'ayna, anta shamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada penganjur iaitu Surau An-Nur Taman Pelangi Semenyih, Selangor. Terima kasih kepada Puan MC yang sungguh bersemangat sekali, iaitu Puan Mary binti Khamis. Seterusnya kepada pembaca doa, Ananda Muhammad Syahmi Imran bin Saiful Izan. Seterusnya Ketua Musimat Hajjah Nur Aziah binti Alias, Masya Allah. Seterusnya penyelaras program Puan Rohaya binti Yaakob, Puan Hajjah Maryam binti Rizwan, dan setiausaha Puan Salbiah binti Omar. Semua perempuan ni
Tapi saya tengok ramainya muslimin yang menjadi petugas di sebalik tabir. Masya Allah, kita bagi tepukan kedua-duanya. Subhanallah. Jika kita melihat di sana adanya sekumpulan lelaki yang berada di barisan hadapan, pasti ada di belakangnya wanita. Dan bila wanita pula berada di barisan hadapan untuk suatu program ataupun sesuatu aktiviti, pasti di belakangnya adanya lelaki. Sebab Allah memang ciptakan kita saling memerlukan dan saling melengkapi. Subhanallah, tuan-puan di mata Allah sekalian. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada dekat dan jauh, dan yang hadir secara live sama ada di FB ataupun di TikTok. Masya Allah. Apa khabar semua? Masya Allah, alhamdulillah. Saya tanya lagi sekali, wahai para wanita, perhiasan dunia terindah, wanita yang salehah bakal bidadari di jannah. Apa khabar semua? Masya Allah, alhamdulillah. Pandai tak buat love ni? Cuba buat, nak tengok. Itu tiga segi tu. Ada buat gini, ada buat gini. Asal jadi. Gini, kita kena rapatkan semua jari. Ni kursus love ni, mahal ni. Rapatkan semua jari. Lepas tu, kena lekuk semua jari. Sebab ada orang lekuk satu je, yang lain tu buka macam tu. Ada pula yang cantik pelik-pelik lah. Cantik tak saya buat? Nak tengok lulus tak ni? Dah jadi. Tengok, angkat sikit dah tengok. Tengok. Makcik comel. Tiga segi pun tak apa makcik. Dia gini. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kita panggil big love kan? Big heart. Big heart. Big love. Kalau orang muda kan dia buat macam ni. Jadilah juga. Mini love, ini big love. Saya bagi sebab sayang ni besar sangat ni pada muslimat sekalian. Masya-Allah. Subhanallah, walhamdulillah, terima kasih ya kepada semua yang terlibat secara zahir ataupun secara tersembunyi. Daripada pengerusi surau. Ini surau solat Jumaat ya. Sebab besar macam masjid. Dan kepada anak-anak anda yang beratur bawah panas tadi, menyambut buat beratur dengan sambutan selawat, dengan bunga mangga, macam pengantin pula rasa. Lepas tu bila saya kata, meriahnya. Lepas tu AJK kata, memang surau ni meriah selalu macam ni. Siapa ahli Korea di sini angkat tangan? Siapa ahli Korea terdekat angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Rupanya dalam 30%, 40% yang lain tu daripada jauh ya? Daripada luar. Tapi ya, yang jauh datang lambat duduk luar. Ni daripada Korea ke ya? Korea ada, daripada Australia ada, New Zealand ada, jauh ni. Jadi dari Terengganu ada, ni daripada Penang ada, daripada KL ada, daripada Seremban ada. Maksudnya daripada jauh dan dekat, kebetulan cuti sekolah, anak-anak tak sekolah, cikgu-cikgu mungkin ramai juga ni, cikgu ustaz ustazah ni. Sebab cuti sekolah bolehlah hadir. Masya Allah. Jadi memang kalau kita tengok kehadiran tu sangatlah mengejutkan. Pada hari ni kan hari bekerja, tapi sebab cuti sekolah. Dan ramai juga ni di kalangan suri rumah, betul ke betul? Masya Allah. Jadi bersyukur dan terima kasih pada suami kerana membenarkan me time ni, datang jalan-jalan ni. Subhanallah. Jadi insya Allah mudah-mudahan pengorbanan isteri, suami, seluruh keluarga, semua penganjur, Allah nilai sebagai satu ibadah. Alhamdulillah, muslimat sekalian. Saya tadi tu bila dah sampai depan tu, anak-anak dah start nasyid, saya tak keluar-keluar lagi. Sebenarnya kurang sehat. Boleh nampak kot muka ni macam sembab. Boleh. Oh, perempuan suka perhati kan? Sembab tak sembab. Kadang jumpa tengah jalan, Sazah kenapa kulit nampak gelap? Yang tu pun ditegur, Sazah kenapa nampak tembang sekarang? Sazah nampak ni. Orang perempuan mesti dia punya mata tu, dia tengok benda-benda macam tu dulu. Subhanallah. Tak ada masalah menunjukkan perempuan ni cakna, prihatin kan? Sayang. Masya Allah. Tuan-puan sekalian,
balik daripada Ghana, malam tu sampai, esok tu program dah penuh, pagi malam sampai hari ni. Apabila kita lawan fitrah perlu rehat, jet lag tu beza 8 jam, perjalanan balik 30 jam daripada Ghana tu sampai Malaysia. Tapi kerana jadual tu, komitmen tu, amanah tu banyak, jadi kita paksa diri. Tetapi sekarang badan dah mula bagi signal. Kita tak sihat, kita jadi adalah beberapa Allah bagi tubuh badan ni secara semua jadi bagi kita signal kita sebenarnya perlu rehat dan sebagainya. Namun kalau tengok jadual saya minta dengan PA, dah penuh sampai sebulan Ramadan setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. Kadang-kadang kita memang buat kosong dah, ada hujung minggu kosong. Tapi ada je pihak yang merayu-rayu, yang minta sungguh-sungguh, yang masuk melalui mak saya tak boleh tolak. Yang masuk melalui suami ni lagi kabel besar. Yang masuk melalui sini-sini, akhirnya kita terima-terima, tengok-tengok penuh juga. Jadi saya mohon maaf, masuk tadi tu kan biasa saya ceria buat-buat lah, tapi kan macam Syazah masuk macam sedih. Jadi janganlah sedih ya. Saya sangat gembira dan bahagia. Saya akan cuba beri yang terbaik. Tapi mungkin hari ini saya tak mampu nak buat macam kuliah di tempat lain sebelum ni, untuk saya jumpa semua orang. Biasa lepas kuliah saya akan jumpa semua sampai 2-3 jam. Orang semua dah balik, saya orang terakhir tinggal. Maksudnya muslimat akan beratur dan kita salah, mungkin ada nak rakam kenangan. Tapi saya rasa hari ini saya tak mampu nak buat macam tu. Tak apa ke? InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lain kali. Janganlah pula rasa Ustazah milih-milih, surau ni Ustazah tak buat macam tu, masjid tu Ustazah buat gini. Tak, saya tak pilih. Kalau boleh saya nak buat semua. Dan mungkin ni kali pertama saya buat permintaan macam ni. Sebab tuan puan-puan beratur dah penat, saya berdiri tak berhenti 2-3 jam. Dan setiap orang ada hajat, dia akan meresap banyak tenaga saya. Sedangkan ada lagi program selepas ini. Jadi saya mohon maaf bagi tahu awal-awal supaya tak kecewa di hujung. Ke dah kecewa sekarang? Kita bertemu di sini kerana Allah, kerana Rasulullah. Kita mula dulu dengan bacaan doa masuk masjid boleh? Sebab ini masjid, walaupun kita sebut surau. Masjid maksudnya tempat sujud. Di sini kan tempat sujud. Dan disebut musalla, tempat solat. Jadi sini tempat sujud, tempat solat, masjid juga ni. Jadi baca doa masuk surau, masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dia suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli. Allahumma aftahli. Abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik. Ya Allah. Ya Allah. Bukakanlah. Bagiku pintu rahmatmu, pintu rizqimu, pintu pengampunanmu, pintu kasih sayangmu, pintu keberkatanmu, pintu syurgamu ya Allah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, fi hadzal musalla, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Para muslimat sekalian, kami dah sebarkan lagi dalam IG, dalam grup-grup kita, dan buat sabaran ayat WhatsApp. Itu wajib. Sabaran ayat WhatsApp. Subhanallah, muslimat sekalian. Saya pun muslimat. Saya pun wanita macam muslimat. Sama saja. Ada perasaan yang sama, ada cara berfikir yang sama. Perempuan kemaikannya lebih kurang je. Betul atau tidak? Subhanallah. Kadang-kadang kita ni emosi lebih melebihi akal. Betul ke betul?
kadang mulut tu merungut je, tapi kerja buat. Betul ke betul? Kalau macam tu ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas. Ui, jangan berani cakap tak ikhlas. Ha, jangan sabotaj diri sendiri. Kan kita dah cakap selalu, mulut bising ni bukan tak ikhlas, ikhlas. Ha, betul lah tu ikhlas tu. Saya pernah baca ya satu kalam ulama. Jangan dikatakan orang yang merungut itu tidak ikhlas. Boleh jadi hatinya ikhlas. Dan jangan dikatakan orang yang senyap tu ikhlas. Boleh jadi dalam hatinya tidak ikhlas. Ha, seronok tak dapat ayat tu? Lega tak rasa? Ha, jadi bolehlah sambung ungut-ungut tu ya. Masya Allah, musimat yang terbaik adalah kurang merungut dan hati yang ikhlas. Tapi kadang orang perempuan mulut tu bising-bising-bising sebab itulah cara dia meluahkan. Kadang dia cakap seorang-seorang. Kadang bila dia cakap walaupun dia tahu suami dia buat-buat dengar, anak-anak pun macam buat-buat dengar, tapi dia rasa puas lepas tu. Walaupun dia cakap seorang-seorang, dia tahu Allah Maha mendengar. Kadang kita merungut, kita membebel, kita rasa macam tak apalah, Allah Maha mendengar. Tapi kalau kita tak merungut pun Allah tahu apa lintasan hati kita. Masya Allah. Muslimat, kita ni banyak dosa. Betul ke betul? Ada yang tak rasa berdosa tu ha? Apa Ustazah, saya rasa tak ada. Semalam tak ada buat dosa apa-apa. Hari ni pagi lagi. Subhanallah, tak lepas daripada dosa. Kita ni banyak dosa. Dosa yang lama, dosa yang baru. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak. Dosa yang ingat, dosa yang lupa. Banyak ingat ke banyak lupa? Banyak lupa. Kalau saya tanya, dosa apa yang dibuat minggu lepas? Tak ada rasanya. Ha, bulan lepas, lagi lupa. Tahun lepas? Lupa. Masa sekolah menengah, masa sekolah dah baligh, masa universiti, dosa dengan jiran, dosa dengan suami, dengan anak, dengan ibu ayah, dengan kawan-kawan. Kalau nak dihitung banyak sangat dosa kita. Tapi kenapa Allah pilih kita pada pagi ini berada di rumahnya? Allah tetap pilih kita. Nama kita, roh kita, jasad kita, Allah lorongkan, Allah mudahkan, Allah kuatkan kaki kita melangkah. Kita datang sini bukan kerana kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Allah boleh buat kita sakit, Allah boleh buat kita strok, Allah boleh buat halangan-halangan untuk kita sampai. Tetapi Allah memudahkan semuanya. Allah kuat sehatkan tubuh badan kita. Akhirnya hajat kita untuk datang ke sini, lalu kita kena sama-sama betulkan niat kerana Allah. Sebab Allah lah yang datangkan kita ke rumahnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya orang ataupun tetamu yang hadir ke masjid, ke surau, adalah tetamunya Allah, maka Allah lah yang berhak memuliakannya. Jadi yang sedang memuliakan kita saat ini adalah Allah. Siapa kita untuk dimuliakan Allah? Kita sangat hina, kita sangat kotor, kita banyak dosa. Tetapi kerana Allah mendahulukan kasih sayangnya, pengampunannya, rahmatnya, lalu dalam keadaan kita sangat kotor dan hina, Allah tetap memuliakan kita. Kadang kita tengok ada orang tu mulia kerana kedudukan pangkat dia. Perdana Menteri ke, Menteri ke, Raja ke, kita nampak mulia dia. Ada orang mulia kerana harta dia, orang kaya sekian-sekian, pangkat macam-macam. Ada orang tu dipandang mulia kerana rupa. Ada orang dipandang mulia kerana tahta. Ada dipandang mulia kerana pangkat, kerana apa saja. Tetapi yang kita kejar kemuliaan adalah apabila kita dimuliakan Allah. Orang yang Allah lorongkan hadir ke masjid, ke surau, itulah orang yang mulia. Walaupun yang datang cleaner, yang datang kerja kampung, yang datang kita kata si rumah je, pada si rumah tu kejayaan yang sangat mulia. Walaupun yang datang bukan siapa-siapa, tapi kalau kita dijemput oleh Allah jadi tetamunya, inilah semulia-mulia jemputan. Kalau kita kata saya dijemput oleh istana, kau siapa? Jangan beranggan lah. Takkanlah sultan jemput. Ya, kau ni siapa? Kita akan pertikaikan. Soalannya kau dapat jemputan istana. Oh, ni orang hebat ni. Tetapi ramai mana manusia hari ini, bila dengar kalimah hayya ala salah, muazzin panggil.
tetapi tak rasa nak menyahut panggilan Allah datang ke rumahnya. Muslimat, sedar atau tidak, hari ini satu hari bulan Syaban 1444 Hijrah. Semalam hari terakhir Rejab. Ramadan tinggal lebih kurang dalam tak sampai 30 hari lagi. Kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rejab dan di bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sekarang, antara tanda orang itu diberi keberkatan bulan Rejab dan Syaban adalah apabila dia mula buat persiapan untuk Ramadan. Dia mula makin dekat dengan rumah Allah. Dia mula menyiapkan diri dari sudut akhlaknya, dari sudut adabnya, dari sudut puasanya, dari sudut amal ibadahnya. Siapa yang masuk ke bulan Ramadan dengan lalai, dia tidak akan jumpa fadilat-fadilat dan juga hidangan yang disediakan Allah di bulan Ramadan. Muslimat sekalian, hari Ahad baru ni saya ada hadir, saya dijemput dalam satu majlis, majlis ilmu macam ni. Kemudian ada hadir seorang tasri, umurnya 99 tahun. Siapa kat sini umur 99? Kat tangan? Ada tak yang umur 80 lebih? Saya nak minta kat tangan 80 lebih, ada tak? Siapa-siapa yang umur dia 80 lebih? Tak ada yang 80 lebih. 70 lebih? 70 lebih. Ni 70 lebih, 70 lebih. 4 muda lagi ya? Ha, tak habislah nanti tengok cumi. Saya kata 4 muda. 70 lebih. 70 lebih. Maksudnya 70 lebih juga. Bayangkan saya jumpa hamba Allah lelaki umur 99. 20 tahun lagi. Beza umur 20 tahun lagi. 99. Badannya tegap, tak perlu tongkat. Matanya tak perlu pakai spek. Telinganya masih jelas. Bercakap sangat mantap. Kalah orang muda. Cakap keluar hadis Nabi, keluar firman Allah. Rupanya Tan Sri ni pernah belajar di pondok 4 tahun. Lepas itu sebenarnya nak pergi Al-Azhar, nak pergi ke badan pengajar Islam. Lepas tu berlakunya perang, Jepun datang. Bayangkan umur dia 99, dia sempat dengan zaman Jepun. Ini pun 70 lebih, sempat dengan zaman Jepun. Tapi dia sempat dalam keadaan usia dah pun besar. Lepas tu dia kata tak dapat pergi, disekat. Kemudian dia dipilih wakil negeri Kedah untuk ke England, ke hampir 10 tahun. Balik jadi pakar kewangan ekonomi Malaysia. Kalau saya sebut nama, mungkin ramai yang kenal. Itu kali pertama hari Abau ni saya jumpa beliau. Lepas tu bila saya tanya, apakah rahsia? Boleh sehat, boleh kuat, hidup dalam keadaan tenang, wajah pun tenang. Dia kata, Ustazah, yang saya belajar 70 tahun lepas ke 80 tahun lepas di pondok tu, walaupun 4 tahun, boleh ingat sampai hari ni. Sebab itu saya pelik, bila Tasri ni belajar, boleh cakap lancar, cakap sikit keluar ayat Quran, cakap sikit keluar ayat Quran ni dengan surah mana, dengan ayat mana. Dia kata, ini yang saya belajar masa pondok, masa saya tak dapat pergi England dulu, lebih kurang 80 tahun yang lepas. Ini satu ingatan yang luar biasa. Bila saya tanya apa amalan, jawab dia, Alhamdulillah Ustazah. Tapi sebelum dia cakap, dia nangis dulu. Saya takut saya riak Ustazah, saya takut saya riak. Nangis. Saya kata, bukan, boleh tak Tansi kongsikan supaya saya juga dapat kekuatan, dapat semangat, nak dapat umur yang panjang dalam barakah. Sebab itu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik, orang yang terbaik di kalangan kamu, khairun nas, sebaik-baik manusia, orang yang umurnya panjang dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keberkatan. Isterinya pun umur panjang 82. Dah kahwin berapa tahun? Dekat 60 tahun rasanya. 50 tahun, 60 tahun kot. Dua-dua sehat, senyum, bahagia. Rumahnya sangat sederhana, tak macam rumah Tasri. Saya bayangkan rumah Tasri ni rumah macam hebat apa, tapi rumahnya sangat sederhana. Mungkin rumah tuan-tuan perempuan lagi cantik. Serius saya cakap, perabot lama, semua lama, biasa sangat. Rumah lama, rumah mungkin usia dah 70-80 tahun. Rumah yang lama-lama kan rumah rendah. Lepas tu tambah sikit-sikit dapur, macam dapur orang kampung.
Padahal dia masih lagi chairman sampai hari ini sebuah bank yang terkemuka. Dia pengasah kepada beberapa buah bank dan dia pengasah juga kepada satu institusi yang sangat hebat di Malaysia. Orang hebat. Bila ditanya apakah rahsia, dia kata Ustazah, saya suami isteri daripada dulu istiqamah. Sebelum solat 10 minit dah ready. 10 minit dah ready. Sebelum solat 10 minit dah ready. Solat must be on time. Dia ulang yang tu banyak kali. Solat must be on time. Sebelum solat, sebelum waktu mazhab 10 minit mesti dah ready. Dengan zikir ke, dengan ayat Al-Quran ke, mesti dah ready. Lepas tu apa ayat dia last sebelum kami berpisah, masa dia bagi nasihat pada anak saya, dengan lancar, dengan tak nampak usia hampir 100 tahun, dia kata, Muslim, kita sebagai Muslim, sebab dia banyak speaking juga, Muslim, we are Muslim, we must aim the best, do the best, be the best. That is a Muslim. Sebagai orang Muslim, mesti kita nak buat sesuatu terbaik. Kalau puan-puan nak masak, mesti buat sehabis baik. Nak masak dengan berkat, nak masak dengan sedap, bukanlah kadar aja. Nak masak ikut timing yang tepat, bukanlah nak masuk Zohor baru start nak masak, masuk dapur. Lepas tu mulalah buat-buat tak perasan, dah Zohor tak perasan. Maksudnya buat tu dengan bersih, dengan kemas. Lepas tu belajar pula dekat YouTube cara hidangan. Ui, hidangan suami ku, macam hotel hidangan. Ui, macam ni. Maksudnya, walaupun hanya kita kata kerja suri rumah, bila masak, kita buat sehabis baik, kita hidang sehabis baik. Sebab apa? We are Muslim. Buat sesuatu misi sehabis baik. Bila berpakaian sehabis baik, bila kemah rumah sehabis baik, bila hias rumah sehabis baik. Tapi bila solat, inilah yang paling terbaik kita buat. Tapi ramai yang di luar harian ni baik, terbaik. Tetapi bila bab solat, kita tidak menjadikan ia sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik ibadah. Subhanallah. Lepas dah siap program di rumah beliau ni, lepas tu kita ada makan kan, Tan Sri ni hilang. Kita tunggu kat meja makan. Rupanya kita tak perasan nak Zohor lagi setengah jam. Dia dah ready, dah wuduk, dah bagi warning kat isteri dia, you jangan sentuh air. Air dah ada wuduk. Isteri baru nak hidang, air ada wuduk. Maksudnya dia memang dah standby. Habis je makan, jadi ingatkan semua, prepare to solat. Untuk solat. Memang dah siap hampa, walaupun rumah dia kecil, tak besar mana, cantik. Dia kata kita pergi ke ruangan hijau. Saya pun tengok apa maksud ruangan hijau. Rupanya kapet di situ warna hijau yang indah, itulah ruangan dia solat. Dia kata kalau saya kuat Ustazah, saya akan pergi masjid. Cuba sedaya pergi ke masjid, ke rumah Allah. Tapi kadang tak kuat, umur dah 100 tahun, jadi dia mesti pastikan jamaah dengan isteri dia jadi imam. Jadi masa tu makmum ramai dan dia jadi imam. Bayangkan usia kat 100 tahun jadi imam, dengan suara yang jelas, zikir lepas tu jelas, baca doa yang jelas. Masya Allah, Allahu Akbar. Kerana dia boleh istiqamah konsisten, solat on time. Sebelum solat, dia dah prepare dah 10 minit, 15 minit untuk buat persiapan berjumpa dengan Allah. Lepas tu dia share, Ustazah, setiap kali sujud saya akan menangis. Dan kita mesti paksa kita, diri kita menangis. Macam mana saya nak boleh tahap menangis ketika sujud? Saya baca tafsir Al-Quran. Rupanya dia dah khatam berapa kali tafsir Al-Quran. Bukan terjemahan ya. Tafsir ni kita tahu kitab tafsir. Kalau Quran terbalik, kitab tafsir terbalik. Maksudnya dia dah khatam tafsir Ibnu Abbas dia sebut. Walaupun dia bidang ekonomi, walaupun dia belajar di England, walaupun dia pernah belajar 80 tahun yang lepas, tetapi rupanya dia dengan Al-Quran sangat dekat. Dia kata dengan kita belajar Al-Quran mendalam, itulah yang akan mendatangkan khusyuk dalam solat. Membuatkan bila kita baca sesuatu ayat dalam Al-Quran, kita faham ia menjadi sebati, seolahnya macam kita bercakap dalam bahasa Melayu. Bila sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, ketika kita dalam keadaan menghina, merendah diri, kita memuji Allah yang Maha Tinggi. Muslimat sekalian, saya nak sarankan, mungkin Zohor ni, mungkin Asar, mungkin Maghrib, mungkin Isyak, dan kalau dapat buat Subuh. Saya sentap dengan apa yang Tan Sri tu kongsikan. Saya buat apa?
Kan riak bukan. Nak kata apa? Nak kata saya ni bukan senang juga saya nak pergi masjid. Antara sebab saya tak pergi masjid, antara sebab sebenarnya tak boleh buat sebab lah. Sebab saya nak elakkan berjumpa dengan orang ramai. Bukan saya tak suka jumpa orang ramai. Saya tak boleh fokus untuk solat, untuk baca Quran, sebab orang non-stop akan ambil gambar. Tapi maksudnya orang ustazah pasal jumpa, pasal orang akan duduk sebelah, orang nak cerita masalah, ustazah nak tanya soalan. Jadi kita rasa time solat kita nak rehat, tapi bila pergi masjid saya dah dapat rehat. Itu hakikat yang berlaku pada diri saya. Jadi saya akan lebih tenang bila solat di rumah. Faham tak? Bayangkan puan-puan jumpa saya di ruangan yang sikit, ada dalam 10 orang. Rasanya akan datang tak jumpa saya? Mesti. Lepas tu saya rasa macam saya nak nikmati ketenangan berada di masjid. Saya pergilah solat malam tu. Lepas tu subuh saya ajak suami, saya kata nak ikut awak, nak pergi juga masjid. Saya boleh solat dekat rumah dengan anak-anak, tapi saya minta nak pergi. Bila perjalanan pergi, lepas tu duduk di masjid, duduk di surau, ketenangannya jauh sangat berbeza dengan ketika kita melakukan ibadah solat zikir di rumah. Sangat jauh berbeza. Sebab kita tahu rumah Allah ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, maka dicatat baginya pahala sedekah, diangkat darjatnya dan digugurkan dosanya. Sebab itu bila kita mula melangkah ke rumah Allah, feeling dah rasa beza. Dah lagi subuh, rasa sayu, rasa sedih, rasa macam ya Allah, ketenangan yang tidak boleh didapati dalam keadaan yang lain. Bila mula melangkah ke dalam rumah Allah, kita pun baca doa Allah mafsali abu abarahmatik, kemudian kita niat i'tikaf. Tapi dengan syarat kita pergi dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau umur dah tua, kita pergi dengan suami fitnah apa lagi? Kita duduk cakap fitnah-fitnah. Yang banyak fitnah shopping komplek tu kalau pergi. Yang banyak fitnah pergi pasar malam tu, berimpik-impik dengan dedak aurat macam-macam. Tapi bila bab masjid, surau, kita kaitkan dengan fitnah. Dan Allah takdirkan saya pergi surau tu, saya seorang je perempuan pagi subuh. Jadi saya rasa memang bolehlah ada me time. Tapi dah lama sebab ada kuliah Riyadhus Salihin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, yang saya nak sampaikan, hari ini satu Syaban. Kita tahu nanti bulan Ramadan full masjid, sebab solat tarawih. Betul atau tidak? Tetapi boleh, kita dah mula boleh mulakan daripada sekarang. Dah boleh mula Zuhur ni, solat di masjid, minta izin suami, pergi dengan suami. Suami pula buka kaki masjid, awak nak pergi, pergilah. Betul ni bang, awak izin, pergilah kita. Masuk pun pintu yang berbeza, tempat wuduk berbeza, tak bertembung dengan lelaki, maka tak ada fitnah. Cuma dah habis solat, segeralah balik, ada tanggungjawab di rumah. Ada seorang suami ni, satu hari saya kat masa tu pergi masjid dengan suami dan anak-anak. Lepas tu ada seorang pakcik halang saya. Pakcik dah tua, berjanggut putih. Ustazah tolong sampaikan dalam ceramah-ceramah ustazah. Apa dia pakcik? Tolong sampaikan kepada orang perempuan, kalau dah nak pergi masjid tu balik cepat. Ni duk sembang lah, duk itulah, kita tunggu kat motor, bukan tak nak bawa dia. Lebih daripada imam pula. Dia punya nak marah tu kan. Ha, lepas tu saya bukan tak nak bawa gini, ini dia jadi gaduh dah dengan isteri saya. Oh, rupanya tengah bergaduh dengan isteri ni. Isteri dia jumpa geng, jumpa kawan-kawan perempuan, betul tak? Dan seronok kata, mula tanya khabar, apa khabar, baik, menantu macam mana? Ah, jangan tanyalah sama menantu tu, dah mengumpat menantu pula. Ini contoh sajalah. Orang tu pula pandai pancing, tahu dia ada masalah dengan menantu. Orang perempuan, itu antara ujian. Jadi pakcik ni kata, saya pun sampaikanlah hajat dan pesanan, harap pakcik tu tengoklah ni apa yang saya cakap. Dia kata sampaikan pada orang perempuan, itu yang jadi masalah. Dah pergi masjid, pergi surau, kita bawa, kita izin lama pula dia. Dia borak, kadang tu ustazah, tahu tak borak kat mana? Kat pagar pintu masjid tu. Saya ni perhati ya, geram tengok. Dan awal lalu-lalu dia senyum-senyum. Kan imam lalu kan senyum-senyum, kita duduk nunggu. Dia ada buat tahan-tahan kejap-kejap, macam penting sangat bincangan hal-hal negara ke apa ke kan. Padahal bincang kuih talam tu nak berapa talam. Bukan tak boleh bincang kat WhatsApp, tapi orang perempuan memang Allah bagi seronok, sebab duduk kat rumah tak jumpa siapa-siapa.
Tetapi saya kira pesanan suami ni betul juga. Dia kata bukan keduduk kat tepi pagar, tepi pintu tu boleh jadi fitnah. Betul pakcik, boleh jadi fitnah. Kita betulkan je orang tengah, luah perasaan. Jadi muslimat sekalian, sebenarnya kalau kita dapat dah buat sebelum Ramadan lagi, kita dah mula datang ke masjid, ke surau, kita dah menyiapkan hati yang kuat untuk istiqamah. Sebab 10 hari terakhir memang banyak, memang penuh masjid. Tengok pertengahan, tengok ujung, orang dah kurang. Betul ke betul? Betul. Sebab apa? Kita buat secara mengejut. Masuk Ramadan baru datang. Kalau orang belum berlari, muslimat sekalian, buat persiapan pertandingan lumba lari, dia persiapan berapa lama agak-agak sebelum pertandingan wakil negara peringkat dunia? Mungkin setahun sebelum dia dah lari, latih berlari, berlari, berlari. Kalaulah masuk pertandingan lumba lari, dia punya persiapan, saya kena makan cukup, tidur cukup, rehat cukup. 2-3 hari sebelum tak berlari, 2-3 hari sebelum makan cukup, tidur cukup, rehat cukup. Agak-agak dia boleh tak lari sampai garis hujung. Ini semua ni, faham tak ni? Macam kaya dah ni. Ada yang tak nampak saya dah ni? Nampak lagi tak saya kat depan ni? Nampak. Muslimat sekalian, saya kata kalau orang belum berlari, dia punya persiapan untuk hari-hari lari tu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan untuk hari pertandingan. Tapi kalau ada yang persiapan dia makan, tidur, rehat, tak berlatih lagi, esok terus je masuk pertanding, dia boleh sampai tak garis akhir? Tak boleh, dia pancit tengah jalan. Sebab itu ramai yang bila masuk je bulan Ramadan, barulah dia nak start baca Quran 1 juzuk sehari, 2 juzuk sehari. Hari pertama mungkin boleh, hari kedua mungkin boleh. Masuk seminggu, dah tak dapat dah. 1 buku surat pun dah syukur. Dia dah pancit tengah bulan Ramadan, dia tak dapat pun target untuk khatam 1 kali. Mula-mula berangan nak khatam 2 kali. Dia tak dapat pun target untuk selawat sebanyaknya, zikir sebanyaknya. Tak dapat target pun untuk solat tarawih berjemaah di masjid sekian-sekian. Saya tak nak kupas tentang mana lebih afdal, sebab saya dah kupas banyak kali. Mana afdal, di masjid ke di rumah dan sebagainya bagi para wanita? Ada yang kata di rumah kan, lebih afdal solat tarawih tu di rumah. Mana lebih khusyuk, mana lebih rasa, mana lebih khusyuk? Saya tanya berkenaan khusyuk, solat tarawih tu, isyak tarawih semua tu, di rumah ke di masjid? Di masjid. Jawapannya di masjid. Kenapa? Banyak sebab. Suasana, imam, bacaan. Kat rumah mungkin kita selesai solat tarawih 15 minit. Bila di masjid mungkin setengah jam, mungkin 40 minit. Kita berdiri lebih lama dalam solat. Betul atau tidak? Kita zikir lebih lama sebab ada suasana. Saya bukan nak bincang detail tentang ni, tapi saya mengambil pendapat antara ulama kontemporari Dr. Yusuf Al-Qadawi dan ulama-ulama lain yang menyebutkan secara kesimpulan. Saya pergi kepada kesimpulan. Adalah afdal, maksudnya lebih utama, wanita itu solat di masjid ataupun di surau sekiranya lebih mendatangkan khusyuk, selamat daripada fitnah, tidak mengganggu tanggungjawabnya di rumah, dan mendapat tambahan-tambahan ibadah yang lain yang dia tidak lakukan di rumah. Dapat majlis ilmu juga di masjid. Menambah-nambah, kalau kat rumah mungkin tak kuat nak solat sunat, tapi di masjid nampak lepas solat maghrib tu orang solat sunat, kita pun solat sunat. Betul atau tidak? Suasana ini berlaku bila berada di masjid. Bila saya sendiri duduk kat rumah, nampak kerja rumah, bagi salam je nampak tu pinggan tak basuh, tu kain tu, anak bergaduh, ui, kita pun bergaduh sama. Tapi bila melangkah ke rumah Allah, kita lupakan sekejap urusan-urusan dunia. Kita fokus untuk ibadah. Kita tidur pun dalam keadaan pahala iktikaf. Kita tidur pun dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah. Sebab itu doa pada malaikat. Nabi SAW bersabda, mereka yang berdiam di rumah Allah, sama ada dia solat ke, dia zikir ke, dia baca Quran ke, dia duduk kat tiang tidur ke, didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Bila saya cakap macam ni, ramai yang tak setuju. Ustaz tak setuju, ustazah tak setuju. Bahkan ada ustaz kata,
tak dapat pahala orang perempuan pergi solat dekat masjid sebab afdal di rumah. Tuan-tuan, puan-puan, kenapa di zaman Rasulullah Masjid Nabawi itu sendiri ada ruang solat untuk muslimat? Kalau kita baca sirah, ada banyak kisah wanita-wanita di zaman Rasulullah, isteri Nabi, yang solat begitu tekun, ibadah begitu tekun di masjid Nabi. Dan masjid di seluruh dunia mesti ada ruang solat untuk muslimat. Bahkan kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, ruang solat muslimat dengan lelaki sama banyak. Masjidil Haram pun sama. Saya tanya, betul ke betul ni? Solat Jumaat bahkan sama banyak ruang lelaki dengan perempuan. Kalau koridor luar tu penuh muslimat solat. Kerana apa? Kerana pesan-pesan Nabi, antara Nabi sebut bila ada orang bertanya, mana lebih afdal ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, di rumahmu, di bilik tidurmu, di ruang yang paling tersembunyi. Nabi menjawab, mengikut kesesuaian orang yang bertanya. Boleh jadi wanita yang bertanya ini wanita yang wajahnya terlalu indah. Boleh jadi wanita ini boleh mendatangkan fitnah, wallahu a'lam. Tetapi dalam keadaan lain, Nabi pernah berada di atas mimbar. Lalu Nabi berkhutbah, Nabi berkata, jangan kamu menghalangi wanita kamu, isteri-isteri kamu untuk ke rumah Allah. Sebab masa tu ada seorang isteri sahabat Nabi ini mengadu, ya Rasulullah, suamiku cemburu, dia halangku untuk ke rumah Allah, ke masjid. Lalu Nabi beri pesanan. Allahu Akbar. Terlalu banyak kelebihan dan fadilat datang ke rumah Allah. Kalau nak bincang pasal ni saja, ada hadis Nabi, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, dipermudahkan langkahnya meniti tiang sirat. Tiang sirat ni muslimat sekalian, lebih halus daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Dan ramai yang akan tergencir kerana licinnya. Tetapi mereka yang melangkah ke rumah Allah akan dipermudahkan meniti tiang sirat. Jadi sama ada puan-puan muslimin-muslimat nak ambil, nak bersetuju, nak bersetuju boleh, tak bersetuju pun boleh. Yang tetap berpegang afdal di rumah, ustazah, silakan. Solatlah di rumah. Peganglah, dan pendapat itu pun benar. Yang kata afdal di masjid kerana sekian, silakan. Maka saya mengambil jalan tengah, kedua-duanya saya berlapang dada. Ada waktunya saya solat di rumah, ada waktunya memang masjid surau adalah tempat yang sangat memberi ketenangan. Tapi orang yang ada anak kecil, fikir-fikirkanlah. Jangan sebab anak kecil kita mengganggu ketenangan jemaah lain. Kalau ada ruang solat di koridor, di lobi ataupun di luar, solatlah di situ dengan anak-anak. Ini memang kita kena titik beratkan. Sebab itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kita boleh tengok memang ada bawa anak, tapi anak-anak yang boleh dikawal. Kerana apa ada lobi di luar? Supaya yang bawa anak kecil kebanyakannya berada di luar. Betul atau tidak? Sebab tahu adab dan akhlak. Dalam masjid ni, ruang tertutup. Anak tu nangis sikit, dia satu masjid dengar. Boleh mengganggu. Makcik sebelah tu pula ada sakit jantung. Terkejut-terkejut dengan anak tu menangis. Lepas tu dia letak pula spek dia dekat bawah. Tiba budak tu berlari-lari. Lagilah jantung dia naik. Lagi darah tinggi naik. Dia doa, jangan pijak spek aku budak ni. Jangan pijak, jangan pijak. Tu doa dia sepanjang solat. Sebab itu dulu anak-anak saya kecil-kecil, saya tak dapat pergi. Saya pernah pergi beberapa kali bawa anak kecil. Oh memang. Anak saya siap buka beg lagi. Kan bawa handbag kan? Buka beg orang. Aduh. Masya Allah. Tapi sekarang anak-anak dah mula besar. Yang paling kecil pun umur dah 4 tahun. Jadi dah masanya dah boleh dah pergi masjid. Mereka dah boleh jaga diri. Okey, subhanallah muslimat sekalian. Tajuk kita. Baru nak masuk tajuk ni. Izinkan saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Okey, jam kita ni sekarang dekat pukul 2 ni. Kau tengok jam masjid ni, dekat pukul 2 dah. Ui, dah lama dah ni kita ceramah ni. Saya tengok jam tu. Dekat pukul 2. Okey, sekarang 11 suku. Kita habis pukul 11.45. Okey, jadual kita 11.45. Tajuk kita ialah TikTok, mudarat atau manfaat. Dapatlah kupas ni setengah jam. Tapi tak ada ilmu yang perlu kita dengar, betul kan? TikTok mudarat atau manfaat? Siapa yang kata TikTok mudarat, angkat tangan. TikTok bawa mudarat, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Okey. Siapa kata TikTok bawa manfaat, angkat tangan. Oh, sebab dia main TikTok. Oh. Okey, soalan seterusnya. Siapa yang ada TikTok, angkat tangan. Siapa ada TikTok, angkat tangan.
Angkat siapa ada TikTok. Oh, ada orang Korea ni ha. Siapa ada TikTok? Ni tak ada TikTok ni. Semua tak ada. Saya kat masa dapat tajuk ni, tak bertujuk lama-lama kat audio dulu. Kalau awak cepat-cepat, dia akan efek. Itu yang kadang terputus. Okay. Saya ni aktif di TikTok. Ceramah pagi-pagi kat TikTok. Tapi saya sendiri tak pernah buka TikTok. Saya tak buka. Saya tak scroll, saya tak tengok apa yang ada kat TikTok. Saya tak tahu macam mana sebenarnya dunia TikTok. Habis tu, ustazah tu, semua team. Ni team buat live. Kalau saya nak buat live pagi, suami saya buka. Kat telefon saya pun tak ada TikTok. Saya tak download pun apps TikTok. Tetapi saya bukan kata TikTok ini semua keburukan. Dulu awal-awal dia banyak lara, banyak mengarut, banyak joget-joget, banyak nyanyi-nyanyi, banyak perkara yang buruk-buruk, maksiat. Tetapi setelah ramai yang masuk dalam dunia TikTok ni, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, buat ceramah, buat video pendek, buat tazkirah pendek, akhirnya mereka kata kat TikTok sekarang ni ramai orang yang dapat hijrah kerana TikTok, terutamanya orang muda. Lepas tu tim pun tunjuk, ustazah tengok video pendek ustazah kat TikTok ni, cecah juta-juta ni. Tengok yang ni, tengok yang ni. Lepas tu bila sekarang buat live dekat TikTok, 3,000 lebih orang hadir masa live, 4,000 lebih. Maksudnya betul lah, apabila ramai orang-orang yang baik, bukan kita nak perasan baik, orang yang menyebarkan kebaikan, akhirnya tempat yang banyak mudarat ataupun buruk, banyak maksiat, dia bertukar rupa. Jadi memang betul lah tindakan, kita tak boleh biarkan sesuatu tempat ataupun sesuatu kita sebutkan sebagai kejam lah. Saya tengok orang belakang tu kan, yang pegang apa tu, yang pegang phone tu kan, dia berdiri tak berhenti. Boleh tak yang pakai tudung merah yang ada stand tu kan, yang pegang phone tu, kita faham lah. Kamu yang tudung merah tu, puan datang depan lalu bagi laluan, puan rakam kat sini. Siap pula daripada jauh non stop. Bagi dia ruang masuk ya. Nanti semua nak angkat phone kan. Tapi saya tengok beliau non stop tu daripada tadi, nampak tak yang tudung merah tu? Tak, yang direct depan saya ni. Daripada tadi yang berdiri ada stand tu, mungkin dia buat live kan. Puan buat live ya. Puan datang, boleh datang sini. Lalu lepas tu puan duduk depan ni. Puan buat live ni. Lalu situ payah puan. Puan kena lalu tepi sana. Lalu luar. Okey. Okey, subhanallah. Muslimat sekalian. Sebenarnya perjuangan dakwah di media sosial sangat mencabar. Mula-mula saya masuk, saya di reject. Maksud saya di reject adalah saya ditentang, dikecam, salah sikit kecaman yang sangat dahsyat. Mungkin puan-puan muslimat ada perasan perkara-perkara begitu berlaku pada saya. Kejam. Hinaan, cecaan, kecaman sangat kejam. Sebab itu ramai orang bila masuk ke media sosial, bila melalui kecaman-kecaman terpenti, ramai yang bunuh diri. Ramai yang bunuh diri. Artis, influencer, kebanyakannya non-muslim. Sebab bila kita dikecam secara terbuka di pihak yang ramai, ramai pula tu secara kiri dan kanan. Fun duduk sini. Okey. Masya Allah. Boleh sila. Okey, pemudahkan dan percepatkan. Okey. Dikecam secara terbuka bukan senang. Lepas saya melalui proses kecaman demi kecaman bila buat dakwah di media sosial, saya cari tim media. Sekarang lebih kurang dalam 10 orang tim media saja. Ini media. Media production. Tak apa dek, tak apa. It's okay. Biar. Okay. Sebab saya tak naklah pula kita mengganggu suasana. Cool, relax. Lepas tu, saya mula mengatur langkah supaya ada tim penyelidikan. Supaya kesilapan saya menyampaikan dakwah dikurangkan. Sekarang staff semua lebih kurang dalam 170 orang. Dalam pelbagai bidang. Dalam berbagai perniagaan. Kenapa saya sebutkan begini? Nak masuk dakwah media sosial, ini adalah satu lapangan jihad ataupun masuk perang. Masuk perang. Kita berperang dengan mereka yang buat konten maksiat. Kita berlawan dengan orang yang ada hasad dengki lalu nak menjatuhkan kita. Kita berlawan dengan haters. Kita berlawan dengan para musuh agama Allah. Bila nampak kita naik, bila live 5,000, 6,000, 10,000,
ada pihak yang iri hati, ada pihak yang tak senang hati. Lalu fitnah disebarkan. Lalu berapa kali nak kena hack, scammer dan sebagainya. Banyak yang berlaku, kuliah panjang dipotong pendek untuk menimbulkan kemarahan, untuk menimbulkan salah faham. Saya banyak melalui perasaan depression, anxiety, kemurungan, jumpa doktor. Dalam tempoh nak bertahan sampai hari ini, berada di media sosial. Sebab apa? Mungkin ibu-ibu tak perasan, tapi saya akan bacalah sebab orang akan sampaikan pada saya orang tag. Bukannya hinaan yang biasa-biasa. Semua binatang yang kasar-kasar tu kita tak nak sebut, semua sampai. Semua fitnah yang tidak berasas, dia serang pelbagai sudut. Sampai mengatakan kita ni keluar daripada syahadah, kita ni seolah Nabi baru, nak cerita agama baru, sesat dan sebagainya. Sumpah seranah maki hamun yang sangat dahsyat. Kalau kita tengok orang Islam, dia sesama kita. Nak sebutnya memang ini akhir zaman. Fitnah, ujian berada di media sosial. Tetapi perjuangan dakwah juga di media sosial. Allahuakbar. Kalau tanya TikTok, secara umumnya dia bergantung kepada siapa, bagaimana orang itu memanfaatkan TikTok. Dia kuat tak tidak lalai dengan TikTok? Dia kuat tak untuk dapat manfaat daripada TikTok? Bila buka tengok yang elok-elok je. Tapi kadang tu bila melintas benda yang hiburan, joget-joget, nari-nari ataupun cerita pasal artis, cerita pasal influencer, ramai yang leka sejam dua jam kat situ je. Sesuatu yang tidak memberi manfaat. Sedangkan kita akan ditanya oleh Allah setiap masa yang berdetik. Saya awal-awal dulu, saya tengok juga. Saya belek, saya scroll. Lepas tu saya leka. Kat sejam, padahal dia tengok, kan tengok artis ni, kan kena tengok influencer ni, kan tengok video ni. Leka. Saya pun terus buang terus apps TikTok. Saya kata saya akan guna TikTok untuk saya ceramah saja. Dan saya tak belek dah pun. Saya tak tengok akaun saya pun. Sebab saya tahu saya juga lemah mengawal diri saya. Sama juga dengan IG. IG tu banyak reels. Oh, reels yang menaik-naik, betul tak? Kalau kita dah mula tengok satu, kita tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi. Kalau baca Quran satu jam tu dah habis dah satu juzuk tu. Tapi tengok TikTok, tengok IG, tengok reels ni satu jam tak dapat apa pun. Yang dapat seronok sekejap. Lepas tu resah gelisah yang memanjang. Allahuakbar tuan puan sekalian. Benarlah ada orang kata ni dajjal mata satu ni. Sebab skrin memang satu, tak ada dua. Ke ada orang beli telefon dua skrin? Satu skrin boleh lipat, itu tetap satu skrin. Semua kerosakan ada dalam ni. Nak jadi rosak dari sudut apa? Semua ada dalam ni. Kalau iman kuat, insyaAllah boleh tapis. Anak saya yang sulung umur 17, yang kedua umur 15. Lepas tu ada lagi sekolah menengah 3 orang, sekolah rendah 2 orang, yang tadika ada 2 orang, semua 7 orang. Walaupun yang besar tu umur 17, saya tak bagi telefon. Tak ada satu pun media sosial. Atika, Lukman, Sarah minta nak buka IG, minta nak buka akaun TikTok, minta nak buka ni. Saya tak bagi. Saya suami isteri tak bagi. Nak telefon tak bagi. Kawan-kawan semua ada telefon dah Umi. Saya tak bagi. Kat sekolah memang ada guna tag, tetapi hanya untuk belajar. Dan kami memang sentiasa awasi. Tak benarkan dia download apa-apa. Kalau nak berhubung dengan kawan dia pun guna saya punya media sosial. Saya bukan tak percaya pada anak, tapi saya menjaga dan berhati-hati. Sebab saya tengok diri saya sendiri tak kuat untuk lawan diri, untuk melihat perkara-perkara maksiat di dalam media sosial. Saya pula fikir anak saya ilmu baru setara mana, pengalaman masih tak banyak, iman baru setara mana, iman saya pun sendiri bawah. Anak-anak kita remaja macam mana? Kuatkan mereka waktu tengah malam. Kalau kita beri phone ni untuk tidak melihat benda-benda yang mengarut, benda-benda yang lucah. Saya kerja runding cara dulu ibu-ibu sekalian. Ramai anak yang rosak. Saya pergi ceramah dulu. Sebelum saya sibuk macam hari ni, terlibat umum macam ni, masa saya mula-mula ceramah, setiap hari, hampir setiap hari saya akan ceramah kat sekolah. Mula-mula saya berhenti kerja, saya ceramah di sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah. Lepas tu saya akan edarkan satu kertas. Saya kata jangan tulis nama. Kamu tulis apa yang kamu sesali dalam hidup. Kamu tulis apa yang kamu bimbang orang, apa yang kesalahan, kesiapan yang kamu buat,
dan kamu takut orang tahu. Dan tuliskan apakah puncanya. Tuan-puan sekalian, saya pergi sekolah menengah, sekolah rendah, merata. Ada di sini, ada di KL, adalah mana-mana. Lepas tu saya pun baca. Bila sampai saya baca, pengakuan berzina ramai, pengakuan minum arak ramai, pengakuan tengok benda lucah ramai, pengakuan paling banyak melakukan onani selepas tengok benda lucah. Ketagihan, yang mana semua ni parent tak tahu. Bila tanya punca semua phone, punca semua daripada telefon. Ha, tak apa, tak apa. Elok tak pasal ada baby kan? Elok je baby, masya Allah, Allahu Akbar. Eh, ada anak kecil, sangat behave. Maksudnya daripada tadi tak perasan ada anak kecil. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kebanyakannya semua jawab punca adalah telefon. Mak ayah dah baik, mak ayah dah didik, hantar sekolah agama dah. Tapi kesilapan memberikan media sosial, gadget ni terlalu awal. Macam kita bagi pisau lah dekat anak umur 4 tahun. Pisau tu kalau anak 12 tahun, kita paksa dia pegang. Suruh potong bawang, suruh kupas bawang, betul tak? Tapi kalau umur 4 tahun dah bagi pisau, boleh tikam, boleh lukakan diri sendiri. Saya cakap pada anak-anak, bukan Umi tak percaya, tapi Umi berhati-hati. Umi akan bagi bila universiti, sebab Umi dah tak ada pilihan masa tu. Sebab kamu perlu berhubung, kamu perlu ada dalam grup WhatsApp dengan pensyarah apa, masa tu Umi akan bagi. Dan Umi harap ketika itu anak Umi dah matang, anak Umi dah ada benteng yang kuat, anak Umi dah tak dibiasakan daripada awal untuk melihat benda-benda maksiat. Kalau anak kecil kita darjah sekolah menengah dah biasa tengok pendedahan aurat, pergaulan bebas, peluk, cium, benda-benda maksiat, lama-lama hatinya dah tak rasa apa-apa tengok maksiat. Padahal sepatutnya hati anak kita yang bersih suci ni, bila tengok benda yang kotor, benda maksiat, bila tengok je, oh kebal Umi. Saya suka bila anak saya masih ada sense tu. Bila melintas benda yang tak elok, oh tutup mata, tutup mata. Maksudnya rasa geli, rasa takut. Tapi yang kita bimbang bila anak kita tengok tak rasa apa-apa, bukan sebab anak kita kuat iman, tetapi bimbang iman dah tercabut, hati dah hitam, tengok maksiat tak rasa berdosa, tengok benda yang salah tak rasa bersalah, hati dah keras. Sebab dah dibiasakan daripada kecil sekolah menengah. Saya cakap pada anak-anak, bila mesti Umi tak ada pilihan. Tapi Umi harap masa tu hati dah mula kuat, dah ada dah cara nak tapis sendiri daripada melihat sesuatu yang haram. Muslimat sekalian, antara sebab banyak dicampakkan ke dalam neraka adalah kerana anggota mata. Sebab mata paling susah nak jaga. Lidah, kita berhati-hati juga. Cakap depan orang, lagilah kita jaga, tak nak orang tengok kita buruk sangat. Tetapi mata, kalau kita tengok mata, dia tak perlu usaha yang keras. Kalau tengok benda yang tak elok, satu jam, dua jam tu mata tengok. Tetapi dosa, 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 dosa. Dan mata adalah pintu kepada hati, dia pergi kepada hati. Yang kedua telinga, dia akan pergi kepada hati. Kalau orang tanya saya, Sazah, Sazah ni sibuk pergi sana, program penuh, syarikat sampai ada 10 syarikat perniagaan, yayasan lagi, NGO lagi, pasal anak lagi, macam mana Sazah urus? Saya kata saya tak main telefon. Kedua, saya tak tengok drama. Saya tak tengok TV. Saya tak ada siaran. Saya tak main telefon. Saya memang sibuk di media sosial. Saya buat posting. Saya pastikan posting mesti viral. Saya marah kalau tim buat posting tak viral. Saya buat sungguh-sungguh. Saya akan buat sehabis baik. Masa saya dicimatkan, saya tak ada tip apa. Saya nak kata masa saya berkat, saya tak layak. Sebab saya tahu saya bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh. Tetapi saya cut, saya potong perkara-perkara yang boleh mencuri masa saya. Sebab saya pernah lalai dengan telefon. Saya tahu bila hari saya lalai, hari itu saya tak dapat buat banyak benda yang bermanfaat. Bila hari saya lalai, saya tahu bila saya menyampaikan, saya tak boleh sampaikan daripada hati, sebab hati saya sedang lalai. Muslimat sekalian, kita seorang ibu, sebenarnya kita boleh kontrol anak kita. Tapi Ustazah, anak saya dah ketagih gadget. Ibu-ibu boleh stopkan dia daripada gadget, tapi pengorbanan yang dituntut sangat besar. Ibu-ibu kena bagi masa yang lebih, kena fikir apa alternatif, kena doa banyak-banyak supaya Allah lembutkan hati. Mula-mula anak tu akan memberontak sebab kita dah tak bagi dia main game.
Kita dah tak bagi dia tengok TikTok, tengok video, tengok YouTube. Kita dah tak bagi. Anak-anak tu akan mengamuk, anak tu sekian-sekian. Saya pernah melalui fasa ni. Sebab masa dulu, anak kecil nak mudah bagi phone. Lepas tu dia tengok, kita pun boleh masak senang sebab dia duduk diam. Lepas saya tengok, dia mula kurang komunikasi. Dia mula kurang mesra dengan saya. Dia mula kurang pergaulan dia. Bila jumpa pergi mana-mana, mesti nak phone. Bila tak dapat, menangis. Saya buat keputusan dengan suami, stop terus semua. Stop sekian-sekian. Tetapi mula-mula kena hadapi mereka mengamuk, mereka ni. Kita pula luang masa kala sama-sama. Luang masa penat sikit, lama-lama anak langsung tak kisah. Bila duduk kat rumah, macam kita masa kecil. Main buat rumah-rumah, main sekian-sekian. Bila kena balik rumah, diorang berlari peluk kita, siap menangis lagi. Sampai hari ni. Kalau anak yang kecil tu. Tapi kalau anak dia pergi gadget, kita balik pun dia tak heran. Betul tak? Nenek dia datang pun buat tak tahu. Nenek pula, Wan datang ni. Buat tak tahu dengan telefon. Ini mengawal semua ni. Mengawal minda, mengawal emosi. Merosakkan mata, otak. Ini kajian semua dah cakap dah semua. Tapi tak ramai di kalangan ibu-ibu Muslim, bapa-bapa Muslim, umat Islam, nak bersungguh-sungguh mengawal benda yang boleh menjahanamkan hidup kita, dunia dan akhirat. Saya nak cerita, Yahudi Israel, dia ada satu perkampungan, Kibbutz nama dia. Tuan-puan boleh cari Kibbutz. Dalam perkampungan dia ni ada semua kegiatan ekonomi. Ada sekolah sampailah ada kolej, ada klinik sampai ada hospital, ada perikanan, ada pertanian, apa tengah, semua. Dia bukan kecil, dia berpuluh ekar. Ada yang Kibbutz dia ni beratus ekar. Bukan di Israel, Yahudi dan dia ambil tanah rampasan di Palestin saja. Di seluruh, hampir di seluruh dunia dia ada. Malaysia tak ada. Mereka cut internet dalam tu. Anak-anak Yahudi, kalau nak tengok internet, dia kena pergi ada satu pusat dan mereka sangat dikawal. Apa yang mereka lihat. Tetapi semua perisian, semua hiburan, semua ni kita panggil siapa pengasas Facebook, siapa pengasas TikTok, siapa yang buat IG, siapa yang buat semua-semua ni, semua daripada Yahudi. Mereka buat untuk merosakkan manusia ataupun anak-anak selain daripada Yahudi. Bukan anak orang Islam je, anak agama lain pun. Tetapi mereka terus-menerus melahirkan anak-anak Yahudi yang hebat, yang bijak, yang mempunyai wawasan yang sangat jelas. Saya pernah cerita dalam ceramah saya yang lain, ibu-ibu sekalian. Bagaimana ada seorang prinsipal ni, dia cerita direct pada saya. Saya ulang lagi cerita ni. Sebab cerita ni memberi kesedaran yang sangat besar bagi saya. Dia pergi ke Israel. Tuan-puan, kalau nak pergi ziarah, nak pergi melancong ke Israel, kita boleh pergi je. Ambil tiket flight, pergi ke Tel Aviv tu, pergi ke Israel, kita boleh sebagai pelancong, visitor. Dia orang tak sekat pun. Percaya atau tidak, cubalah. Yang prinsipal ni, seorang pengetua ni, di Indonesia ni dia pergi. Lepas tu sebab dia sekolah, dia berhubung dengan pihak sekolah sana. Dia masuk kepada sebuah sekolah sekolah rendah anak Yahudi lah. Lepas tu ada seorang pelajar sekolah rendah ni, darjah 5 lebih kurang macam tu, tanya dia soalan. Puan daripada mana? In English lah. Saya from Indonesia. Which part? Daripada mana? Indonesia tu bahagian mana? Pun dia sebutlah mana? Sumatera Barat bahagian mana? Di Padang Jawa sekian-sekian. Lepas tu budak ni sekolah rendah lagi, dia cakap apa? Satu tempat kamu itu, sumber utama adalah pertanian. Bentuk muka bumi sekian. Cuaca kebiasaannya sekian-sekian. Memang cuaca situ sejuk, saya dah pergi dah Padang ni. Tak ada kipas, tak ada aircon pun duduk situ. Satu hari nanti saya akan menguasai tempat puan. Bayangkan, mereka memang dilatih begitu. Lepas tu saya borak lagi, ada lagi yang cerita pengalaman dia dengan anak-anak Yahudi sangat luar biasa. Diorang kan bukan borak macam anak-anak kita ni. Mereka dilatih untuk menguasai dunia, untuk menjatuhkan umat Islam. Anak kita umur sekian-sekian, sibuk lagi duk main game, benda ringan-ringan tak fikir. Anak saya pun sama. Anak saya bukan hebat pun, masih di tahap yang biasa sangat. Cuma saya ada kesedaran betapa bahayanya dan ini dibuat untuk menghancurkan umat Islam. Saya masuk dalam media sosial, saya anggap ini adalah jihad dakwah. Saya kena bersungguh-sungguh untuk melawan dan menyampaikan mesej-mesej seperti ini. Masya Allah, hari ini bukan anak kecil je
ketagih media sosial ni, TikTok ni. Bukan remaja je, remaja purba, atuk nenek pun sama. Atuk dengan telefon dia, nenek dengan telefon dia. Duduk kat tempat satu ruang tamu, masing-masing dengan telefon masing-masing. Masuk bilik tidur pun sama. Atuk dengan telefon, nenek dengan telefon. Tahu-tahu telefon jatuh atas muka, tertidur. Ha. Yang ni borak dengan orang luar, yang ni borak dengan orang luar. Dah kurang komunikasi. Suami isteri hari ni banyak bercerai. Ni ada berita ni yang saya baca ni. TikTok membawa maut. Sebab tengok TikTok ceritanya, ini berita surat khabar ni. Saya tak tahu tarikh bila. Ceritanya, seorang isteri maut dibelasah suaminya selepas bertengkar di sebuah rumah flat di Pelangi Damansara, KL lah ni. Suami tumbuk isteri tanpa muka berkali-kali sampai isteri mati. Maut. Ceritanya, ini isteri pertama. Isteri pertama tengok TikTok suami dia buat TikTok dengan isteri kedua. Faham tak? Lepas tu cemburu, marah, rasa mungkin tak tahu apa, bergaduh apa. Sebab mungkin TikTok nari ke romantik, tak tahulah TikTok apa. Cemburu, marah, bergaduh, suami tumbuk, tampar sampai mati isteri. Ini berita ni, Sinar Harian ni. Tuan-puan sekalian, sekarang ni masa dah dekat nak ambil 5 minit lagi. Ketagihan membawa keseronokan. Ibu-ibu, bagi perhatian sikit, nenek-nenek. Ketagihan membawa keseronokan. Apabila kita ketagih buat sesuatu, hormon dopamin yang berada di bahagian belakang ni, dia akan merembeskan ke bahagian otak depan. Otak depan ni namanya BFC, Bifar kotek, apa kotek-kotek belakang ni. Saya tengok depan. Ha? Siapa yang ingat? B? Prefrontal kotek. Ha, makasih. Prefrontal. Ah, tak apalah. Belakang apa belakangnya? Kotek. Kotek je lah belakang tu. Okay, kotek. Ha, bukan kotek. Tu ya, tuan lah wanita. Kotek. Macam tu. Ni otak bahagian depan. Bila kita shock buat sesuatu, seronok buat sesuatu, sampai peringkat ketagih, hormon dopamin ni hormon gembira, hormon happy, hormon shock, hormon best. Dia pergi hantar kepada otak bahagian depan. Membuatkan kita sejam pun tak terasa. 2 jam layan TikTok, 2 jam layan Reels, tengok movie 2 jam tak terasa. Sebab hormon gembira dikeluarkan. Hormon gembira dikeluarkan. Namun, apabila hormon ini berlebihan, otak bahagian depan mula mengecut, mengecil. Dan yang membezakan otak manusia dengan otak binatang adalah otak bahagian depan. Binatang tak ada otak bahagian depan, BFC ni, kortek ni. Fungsi otak bahagian depan adalah untuk membezakan baik dan buruk, dosa dan pahala. Untuk mengawal diri kita, membuat perlakuan yang baik-baik. Menimbangkan perkara, buat keputusan yang terbaik. Ini fungsi otak depan. Namun apabila diri kita, suami atau anak-anak, cucu, ada sesuatu ketagihan, dia akan mengubah perilaku dan akhlak. Contoh, kalau ada anak kita yang ketagih game, main game, sambung main game, makan pun sambil main game, perilaku anak kita ni, dia mudah mengamuk, susah nak dengar cakap. Bila ditegur, memberontak, buat muka. Kita panggil tak menyahut, dia tak rasa bersalah bila dia buat salah. Kita cakap sampai keluar air mata, sampai hati buat Umi macam ni. Dosa besar tau buat sakit hati Umi. Nangilah macam mana, dia tak ada perasaan. Dia mungkin buat-buat macam sedih, minta maaf, minta maaf. Tapi kepala otak dia nak sambung main game. Kepala otak dia nak sambung main telefon. Sebab apa? Ketagihan berlebihan menyebabkan otak bahagian yang mengecut dan hilang fungsinya. Maka dia dah hilang kawalan diri. Buat salah tak rasa bersalah, buat dosa tak rasa berdosa. Sebab itulah bila kita happy dengan Al-Quran, dirembeskan hormon bahagia dan gembira dengan Al-Quran. Peringkat awal ngantuk, baca muka surat nak tidur, baca ni ngantuk apa semua. Tetapi bila dilatih, lama-lama hormon yang dirembeskan membuatkan kita happy dengan Al-Quran. Baca Quran 1 jam pun tak ngantuk, baca Quran 2 jam pun tak rasa boring. Semua itu proses sedang dilalui.
untuk ubah keadaan otak dan diri kita. Subhanallah muslimat sekalian. Jadi masa kita ni tinggal lebih kurang 2-3 minit lagi, masya-Allah. Kesimpulan tajuk TikTok mudarat ataupun manfaat sebenarnya bergantung kepada diri kita, bagaimana kita. Masya-Allah. Humaidi namanya, Humaidi. Ha, peminat cilik. Boleh cakap tu kalau jumpa saya, Ustazah Asmak. Ustazah Asmak kadang buat video untuk saya, masya-Allah. Tuan puan dimati Allah sekalian, masya-Allah, sebagai kesimpulan, kita berkongsi beberapa amalan. Boleh ya? Amalan untuk kita menghadapi fitnah akhir zaman yang datangnya daripada media sosial. Walaupun tajuk hari ini TikTok je, tetapi ia merangkumi semua. FB, IG, WhatsApp, Telegram. Puan-puan, Telegram bahaya sangat. Saya Telegram pun saya tak tengok. Tapi rupanya Telegram tu, saya baru tahu. Baru tahu pun dalam bulan lepas saya baru tahu. Kadang-kadang anak kita kan, dia ada grup Telegram kan? Angguk je lah, angguk. Ada grup Telegram sebab belajar kan? Sebab macam-macam lah sebab ada grup Telegram. Saya ada grup tapi saya sendiri pun tak pernah tengok grup tu. Ada ramai juga follower yang subscribe Telegram Ustazah Asmaa Harun, tapi saya tak ada dalam tu. Sebab gini, kalau saya masuk, saya access banyak dengan media sosial, saya tak sempat nak buat kerja. Sekarang dalam proses untuk buat PhD, ada banyak benda sangat nak buat. Jadi saya memang limitkan sangat dengan media sosial. Cuma saya nak bagi tahu, Telegram ni bahaya sangat-sangat. Sebab kalau dia search, contoh ya, dia search dan saya cuba hari tu, bila saya tahu, saya terus cuba dekat Telegram, anak saya memang keluar. Kalau anak kita search, contoh dia search lucah, eh? Akan keluar banyak grup yang berkongsi video lucah tanpa tapis. Dan anak kita tekan je, na'udzubillah, bukan anak kita, bila tekan je, dia terus masuk grup tu dan dia dapat access semua video dalam tu tanpa ada sensor. Kalau dia nak cari apa pun grup, kalau macam Google cari, lepas tu Google tengok gitu je lah. Ini dalam tu, kita tahu Telegram ni, kalau orang yang dah post tahun lepas pun, kalau dia scroll, dia akan dapat access. Saya ni baru tahu dalam 2 bulan lepas, rupanya Telegram dia beroperasi dengan cara begitu. Saya balik dengan ketar-ketar, dengan berdebar, saya buka Telegram anak saya. Saya takut anak saya tengok. Sebab dia ada tab yang memang guru wajibkan, sebab buku teks semua dalam tu. So, dia tak ada WhatsApp, dia tak ada media sosial lain, saya tahu dia ada Telegram. Dia kata apa-apa cikgu akan bagi maklumat Telegram. Saya ingat Telegram tak bahaya. Sebab bila saya buka sama ni, saya tengok, okay, grup, semua grup belajar, saya tenang. Tapi rupanya saya cuba test dengan berapa keyword, saya lega bila saya tengok history apa semua, tak ada. Tapi tetap berhati-hati, selalu spot check gadget anak, walaupun atas dasar dia gunakan untuk belajar. Rupanya ramai remaja, ramai lelaki, ramai perempuan, ramai atuk nenek rosak sebab Telegram. Kalau sampai kepada saya, menantu datang mengadu, Ustazah, saya gelilah dengan bapa mertua saya. Baru kahwin, geli dengan bapa mertua. Kenapa? Ada satu malam tu saya dahaga, saya nak pergi minum air. Lepas tu saya turun tangga, saya tengok bapa mertua saya duduk atas sofa dekat bawah, dia tengok benda-benda yang pornografi, benda-benda lucah. Lepas pada tu saya rasa saya dah tak boleh hormat. Saya tengok muka dia, saya terbayang geli. Tapi Ustazah, dia orang selalu pergi surau, Ustazah, minta maaf ya. Kalau lah begitu, bayangkan kalau orang yang jauh dengan rumah Allah, macam mana nak kawal diri. Kes saya banyak bercerai sebab pornografi. Bila tengok benda lucah, dia minta benda pelik-pelik, mula tak rasa nikmat dengan pasangan. Mula buat benda tak senonoh, mula berlaku sumpah mahram. Abang buat adik, adik beradik buat zina, pengakuan pada saya banyak. Melalui mesej, melalui call, masa saya kerja Datang Agama 10 tahun yang lepas tu, masa adik runding cara, pengakuan adik beradik selalu zina setiap malam. Mak ayah tak tahu. Sebab apa? Tengok benda ni, tengok melalui telefon. Dua-dua tengok sama-sama, dua beradik laki perempuan sekolah menengah, dua-dua sekolah agama. Lepas tu bila tengok, dua-dua terangsang buat zina. Mak ayah nak syak apa adik-beradik kot?
Tengah malam, adik masuk bilik kakak, kakak masuk bilik adik. Lepas tu telefon saya nangis-nangis, macam mana nak stop. Saya kata minta dengan mak ayah duduk asrama, kena berpisah kamu dulu. Tak lama dia call balik, dah cakap mak ayah tak nak duduk asrama. Mak ayah memang suka kami, tak nak kami berpisah. Dia orang kata nanti duduk NST, macam mana kami nak buat? Kami tak boleh nak halang. Kami cuba nak berhenti, boleh seminggu lepas tu buat balik zina tu. Ini suka sama suka. Saya bukan cerita reka, dalam rumah Allah. Hari ni kek-kek macam ni lagi dahsyat. Kalau nak buat dengan luar, akan jadi syakwa sangka nak menipu mak ayah. Tetapi bila dengan adik-beradik, dia tak perlu nak bersembunyi-sembunyi. Sebab mak ayah tak syak. Bayangkan tuan-puan sekalian. Dulu risau anak-anak duduk luar rumah tak balik lambat. Sekarang risau anak kita duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Risau. Kita cakap anak saya okey, tak bergaul bebas. Dia memang suka duduk dalam bilik je. Itu bahaya. Tengok apa? Budak-budak sekarang bijak. Dia pandai clear semua history. Bila kita nak check, semua tak ada. Tapi sekarang ada apps, ibu bapa boleh tengok melalui phone ibu bapa apa yang anak search, apa yang anak tengok, apa anak layari, apa yang anak terlibat. Bahkan kalau anak kita berbalas komen dengan sekian-sekian pun kita boleh tengok. Kena belajar, cari apps tu. Rujuk, Google kat YouTube, apa apps parenting yang parent boleh boleh kuasai, boleh tengok apa yang anak buat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Amalan antaranya kita boleh amalkan zikir Asmaul Husna, nama Allah Ya Mani', Mim Alif Nun Ain Mani'. Maksudnya Ya Allah yang Maha menghalang, Ya Allah yang Maha mencegah. Mani', mana'a halang, mani', itu nama Allah Asmaul Husna. Mani', Allah yang Maha menghalang, Allah yang Maha mencegah. Kalau anak kita ada yang terjerumus ataupun diri kita sendiri, kita tak ada nak kontrol diri kita. Melihat benda-benda maksiat, benda-benda yang rosak, yang salah ni, kita zikirlah nama tu terpulang. Kalau saya sarankan 40 kali, tapi saya tak jelaskan kenapa 40 kali, panjang pula ceramah ni nanti. Saya pun dah tak larat. Ulang 40 kali Ya Mani', Ya Mani', Ya Allah Ya Mani', Ya Allah yang Maha menghalang, yang Maha mencegah, Ya Allah Ya Mani'. Ulanglah dalam 40 kali, kemudian kita doalah dengan apa jua doa yang kita nak minta dengan Allah. Ya Allah tolong halang, tolong cegah Ya Allah diriku. Banyak aku buang masa Ya Allah. Tolong halang, tolong cegah anak-anak aku daripada terlibat benda-benda yang tak elok Ya Allah. Ya Allah tolong halang, tolong cegah anakku ini, sebut nama dia. Sekarang sedang ketagihan gadget Ya Allah. Tak nak belajar Ya Allah, tak nak baca Quran Ya Allah, semayang pun lambat sebab telefon Ya Allah. Minta supaya Allah halang, Allah cegah. Allah Maha berkuasa. Hati kita, hati anak-anak, hati suami, semua Allah yang pegang. Boleh jadi Allah tak kedekan sekian-sekian. Mungkin anak kita sampai masa rasa tiba-tiba rasa jemu. Tak nak dalam phone ni, dah ada muak, dah rasa nak muntah ke. Dah rasa sekian-sekian. Sebab doa kita Allah beri pencegahan pada anak tu. Ada yang kita tak nak lah sampai tahap macam ni. Kata ustazah, anak saya berhenti, tapi sebab mata dia dah rosak. Sekarang dia stop terus lah. Mata dah rosak, sampai doktor kata pembendahan pun dah tak boleh nak baik pulih dah anak. Sebelah mata tu dah buta, sebelah lagi memang teruk sangat lah. Kesan dia datang tiba-tiba. Tetapi sebenarnya ustazah, memang saya beri anak saya tengok gadget ni daripada dia kecil. Sekarang dah sekolah rendah. Macam-macam kes lah. Ibu bapa bawa anak menggeletar pun ada. Geletar pada saya. Saya kata kenapa ni ustazah, sebenarnya anak saya ni ketagihan tengok benda lucah. Sehari tak tengok gini-gini. Bila anak kecil dah biasa melepaskan air mani, dia dah ganggu dah sistem seluruh tubuh. Macam-macam. Kalau saya nak cerita pasal impact ni, sebab saya punya cara dulu rumah tangga, datang KK saya belajar. Saya tanya pakar-pakar sakit tuan, sakit puan. Saya menuntut ilmu, saya baca-baca why kesan anak ni jadi macam ni. Tak boleh fokus, dah belajar, perangai dah berubah. Banyak sangat punca sebab ni. Tak tahu dah sekuat mana dah saya nak bagi penekanan. Saya harap ibu bapa, nenek, atuk serius ambil perkara ni. Sebab kalau anak ni rosak, kita akan diheret sama di akhirat kelak. Ingat mudah ke kita nak jawab, nak bela diri di akhirat kelak? Ya Allah, aku dah didik dah dia sebaik mungkin Ya Allah. Tapi dia ketagih gadget.
Siapa yang memulakan? Siapa yang membuka pintu? Siapa yang membuka jalan? Siapa? Kita. Anak tu akan tuntut di akhirat kelak. Umi tak bagi sebab hadiah UPSR cemerlang. Ramai mana saya jumpa cikgu-cikgu yang sedih pelajar tu cemerlang dulu, tapi sebab ibu bapa janji kalau UPSR cemerlang dapat telefon, dapat ni cemerlang dapat telefon, start tu anak tu rosak. Sebelum tu bijak, fokus belajar, hafal Quran. Ada seorang guru tahfiz ni kata, anak ni hafal Quran laju sangat. Tapi ibu apa janji, kalau dapat 10 juzuk, nanti dapat hadiah telefon. Dia dapat hafal 10 juzuk tu dalam tempoh 3-4 bulan saja. Dan Ustazah ni cerita pada saya sebab saya hantar anak saya dekat sekolah tahfiz yang sama. Yang setahun boleh habis 30 juzuk. Dia kata cuti sekolah, ibu ni sebab anak berjaya dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan cepat dapat 10 juzuk. Anak ni semangat, saya buat perjanji akan berikan telefon. Dan start daripada tu Ustazah, anak ni dah rosak, tak boleh hafal langsung dan kami kena berhentikan dia. Sebab perangai dia dah berubah terus kerana gadget. Na'udzubillah min zalik. Zikir yang kedua, nama Allah Asma'ul Husna. Saya suka bagi yang mudah-mudah supaya kita mudah menghafal, mudah amal dan istiqamah. Nama Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Dan ku serahkan anakku dalam jagaan dan dalam pengawasanmu. Ya Allah, Ya Mani, yang maha mencegah. Cegahlah, halanglah anakku daripada terlibat perkara-perkara yang merosakkan perkara maksiat. Ya Allah, Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah, Ya Mani. Ini contoh, kita boleh buat ayat sendiri. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Ya Muhaimin tu yang maha mengawasi. Ya Mani yang maha menghalangi, maha mencegah. Dan ku serahkan suamiku, Ya Allah, dalam penjagaan, dalam pengawasanmu. Halang dan cegahlah daripada suamiku terjebak sesuatu yang boleh merosakkan, Ya Allah. Doa juga untuk diri kita. Doa secara konsisten. Bila anak kita nak pergi sekolah, saya pegang kalau nak hantar anak sekolah ataupun anak nak pergi asrama, pegang dada anak tu. Letak kat dada anak tu, contoh nama anak yang duduk asrama dua orang. Sekarang ni tengah menghabiskan hafazan Al-Quran. Saya pegang kat dada Luman, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi Luqman, Ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah diriku, Ya Allah, dicintai, disayangi dalam hati anakku Luqman dengan rahmatmu, Ya Allah, dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Itu antara doa supaya anak kita ni jadi anak yang taat, anak yang hormat pada kita, terikat hatinya dengan kita. Doa pula anak yang lain, ataupun nak doa umum pun boleh. Kau nak doa untuk suami, Ya Allah, jadikanlah diriku disayangi, dicintai oleh suamiku, Ya Allah, dengan rahmatmu. Mesti ikat dengan rahmat Allah, bukan kerana asbab dunia. Masya Allah. Perasan atau tidak, dalam doa yang saya bagi tu ada nama Allah, Ya Arhamar Rahimin. Mesti kita doa sebab itu perintah Allah. Walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoa meminta dengan nama-namanya tersebut. Masya-Allah. Jadi tiga nama Allah tadi, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Mani, adalah doa yang boleh kita khususkan dengan tajuk kita hari ini, iaitu bahana media sosial bagi umat akhir zaman. Kita tak mampu nak jaga anak kita 24 jam. Tak boleh nak call anak kat asrama tu. Tak boleh nak call anak kat misi. Ah, mak nak tanya ni, kamu tengok tak benda mengarut tadi dengan ceramah Ustazah? Mak risaulah pula. Kat Telegram, anak kita takkan mengaku kok, banyak mak mengarut. Ada 10 lebih kurang. Takkan. Anak kita pun akan jawab, tak adalah mak tak payah risaulah, mak tak payah fikirlah. Tak adalah orang pandai jaga diri. Tetapi apabila Allah yang mengawasi anak kita, kita tak mampu tengok apa dia buat, Allah akan halang. Allah akan campak rasa bersalah, rasa berdosa dalam hati anak dia. Allah akan berikan dia rasa-rasa yang menyebabkan dia tak boleh berterusan tengok lama-lama benda-benda yang kotor tu. Dia rasa pahit, dia rasa datang ketakutan. Datang Allah beri rasa fikir, kalau aku mati tengok benda ni, apalah nasib aku. Semua itu Allah boleh buat. Tapi doa ibu bapa, doa yang mustajab. Tapi ramai ibu bapa hari ini kurang berdoa untuk anak-anak. Percaya anak-anak, ramai pelajar misi terlibat dengan pelacuran. Ni saya nak, bukan saya nak suruh tuan puan syak wasangka pada anak, nak sebut realiti. Ini yang mengaku dengan saya ni, pelajar-pelajar
daripada universiti. Ustazah macam mana nak stop? Saya dah terikat sekian-sekian. Saya dah terlibat gini. Balik kampung, mak ayah tengok pakai tutup aurat elok, semayang elok, baca Quran elok. Tapi tak tahu rupanya terlibat dengan perkara-perkara begini. Pengaruh kawan, buat maksiat tu sekali, dapat bayaran RM2,000, terus dapat beli headset baru, dapat bayaran RM5,000, hidup mewah, sekian-sekian, na'udzubillah min zalik. Tapi doa seorang ibu, doa yang mustajab. Doa selalu, sebut nama anak, Masya Allah, Allahu Akbar. Oh, ni nak beri pelancaran ya? Ke dah gerak daripada tadi? Bila saya nampak tabung, muslimat sekalian, sejauh ini orang Allah bawa kita ke rumahnya, sebelum balik, jangan tinggalkan rumah Allah ini tanpa meninggalkan bukti cinta. Nabi SAW bersabda, Al-Sadaqatun Burhan, sedekah adalah bukti. Bukti kamu mencintai Allah, bukti kamu mencintai Rasulullah, bukti kamu mencintai agama Allah melalui sedekah. Jadi janganlah kita pulang dan tinggalkan rumah Allah ini, melainkan kita berikan sedekah ke rumah Allah ini, InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak, kepada semua yang hadir. Daripada tadi tak berganjak, bolehlah pusing dek. Boleh pusing, Masya Allah. Tunjuk je audiens, Masya Allah. Allahu Akbar. Kita tutup sekarang dah pukul 12. Kita tutup dengan satu, sebelum tu kita buat ada pengumuman sikit. Dekat luar sana, tim kami ada buat jualan. Ada buku, ada syurga di rumahmu, ada buku sahabat dunia akhir ijaku, dan pelbagai jenis kurma, kurma yang segar daripada ladang. Kadah nak Ramadan, Masya Allah. Sebenarnya kurma ni elok diamalkan setiap hari. Sumber tenaga yang terhebat yang Allah ciptakan. Tidak ada buah yang boleh mengalahkan kehebatan buah kurma. Tidak ada buah. Memang kurma adalah disebut sebagai raja of buah. Raja buah sebab khasiat yang terkandung dia sangat luar biasa. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut 7 biji kurma ajwa akan tidak akan ada racun yang boleh meracuni, tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan, dan tidak ada sihir pun boleh disembuhkan dengan 7 biji amalan setiap pagi, setiap hari memakan kurma ajwa. Dekat luar sana kurma ajwa macam-macam kurma yang memang diimport direct daripada kami. Sebab itu kalau tengok di kotak, diimport oleh Galeri Ustazah Asma Harun, saya sendiri pergi ke kilang di ladang di Madinah dan kilang daripada Madinah. Saya pergi tengok sendiri, puas hati, betul-betul kurma itu kurma ajwa Madinah, kita baru bawa balik. Jadi subhanallah, ada telekung, ada tudung, ada aksesori handsaw, inner, jute bag dan sebagainya. Ini adalah jualan jihad ekonomi kami untuk gerak kerja dakwah, gerak kerja amal yang kita gerakkan di bawah NGO Sabah Amal Care dan juga Yayasan Al-Hijrah. Jadi silalah habiskan ya semua barang-barang kita bawa. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Kalau tak untuk diri sendiri, terus beli untuk hadiah. Kan, belilah, bagilah sokongan. Dan saya rasa ada lagi jualan, saya tak tahu kat mana jualan tu, saya tak nampak ni. Oh, kat khemah sana, sudilah singgah ya. Masya Allah. Okay, lepas tu tuan-puan sekalian, ni untuk terakhir, ada kan, ada tak diedarkan hijrah pendidikan? Masya Allah, saya merayu kepada puan-puan, tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama dalam perjuangan hijrah pendidikan di bawah Yayasan Al-Hijrah, yang mana kita menampung kos pembelajaran, kos pendidikan, ataupun kita panggil ialah perjuangan dalam pendidikan ni dalam negara dan luar negara. Di bawah sumbangan yang tuan-puan berikan melalui hijrah pendidikan ni, kita sebenarnya memerlukan orang yang auto debit, yang boleh beri sumbangan tetap setiap bulan, automatik tolak daripada akaun bank masing-masing. Anda boleh buat potong tolak secara automatik RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM50, RM100, RM1000 ke, terpulang. Apa yang kami lakukan, baru ni kan kita pergi Ghana kan, kita bina sekolah di sana untuk umat Islam. Tuan-tuan sekian, minggu lepas saya pergi Ghana, Afrika. Umat Islam banyak duduk di pedalaman. Perjalanan nak sampai ke kampung tu daripada Malaysia 30 jam. Saya menempuh perjalanan non-stop, sambung-sambung sampai ke kampung. Tak ada sumber air, tak ada sumber elektrik,
90% kampung tu orang Islam yang ada duduk situ 80 tahun hidup dalam keadaan macam tu. Bila sekolah bawah pokok, bawah pokok. Kita kata kita akan bina sekolah, lepas tu cikgu di situ datang daripada jauh, orang Islam, dengan kadang tak ada gaji langsung. Tak ada gaji langsung. Mengajar anak-anak situ ilmu fardu ain dan sebagainya. Mengenal Allah, belajar tentang solat. Kenapa saya sendiri pergi ke Ghana? Orang cakap ustazah risiko. Kalau mati, mati kata, orang kata. Sebab 70% Kristian, umat Islam 20% saja. Negara yang sekian-sekian, macam-macam. Saya kata saya kena pergi sendiri, saya kena tengok sendiri keadaan umat Islam. Saya tak nak melalui orang tengah, saya takut tak sampai bantuan. Saya takut tengah-tengah ada ramai skamer yang ambil. Mereka kata, ustazah tak payah pergi jauh sangat kampung tu. Ustazah kena tempuh 5 jam jalan macam ni, macam ni. Memang satu badan sakit, sakit pinggang, tak boleh bangun keesokannya. Maksudnya sakit sangat sebab 5 jam. Go. Naik ni sebab pedalaman ni. Tak ada jalan yang elok. Tapi saya kata saya nak pergi tengok macam mana. Dalam perjalanan, kita jumpa banyak kampung yang tak ada sumber air. Orang perempuan junjung ni. Junjung air berjalan 10 km merah kita nak sampai ke rumah. Ambil air daripada sumber air yang sangat jauh. Alhamdulillah hasil infak orang ramai. Cukup belanja kita, kita boleh bina 20 lebih perigi korek. Di setiap kampung orang Islam yang kita jumpa. Satu perigi korek kosnya antara RM25,000 ke RM30,000. Dan ramai penyumbang kita bagi. Dan mereka bila keluar air menangis-nangis, sujud syukur, solat sekian-sekian dan mendoakan pada penyumbang. Sekarang, kenapa kita nak buat hijrah pendidikan? Benda tu bantuan one off. Kita buat, kita bina masjid, tiga yang kita bina. Masjid, sekolah dan juga perigi korek. Tetapi kita perlukan dana yang berterusan. Yang lain tu dah habis kita guna, habis. Kita tak buat kutipan dah. Tetapi, siapa yang menyumbang kepada infak hijrah pendidikan? Sebab kita kata kita nak bayar gaji guru-guru. Dan kita nak tampung kos operasi sekolah. Keperluan anak-anak Islam yang sangat miskin ni untuk belajar. Mereka bersungguh. Duduk atas kerusi dengan whiteboard satu je. Duduk elok, diam. Tak macam budak. Sebab mereka hidup dengan susah. Tak ada kasut, baju lusuh-lusuh. Kita tahulah kulit mereka hitam legam. Duduk atas kerusi tengok cikgu ngajar ikut. Saya pun terang test. Saya lukis, lepas tu saya ajar ikut elok-elok. Saya ajar syahadah, saya ajar kalimah-kalimah. Behave sangat. Dia kata anak-anak ni memang semangat dan suka nak belajar. Tetapi tidak ada kemampuan dan keperluan. Memang kerajaannya tidak beri support kepada umat Islam. Untuk support air, pendidikan, saluran air memang takkan disampaikan, elektrik. Mereka sesama mereka nak tolong-menolong pun tak kuat sebab semuanya kebanyakan umat Islam adalah miskin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan infak pendidikan ni ada tu, anda boleh buat step by step, tekan buat je QR code ni, senang sangat, ambil telefon QR code, isi beberapa, tekanlah berapa ringgit untuk anda buat potongan tetam. Ia akan memberikan kelangsungan untuk mereka dan juga dalam negara. Di bawah Yayasan Hijrah kita ada menampung kos belajar di sekolah universiti anak-anak yatim, anak-anak asnaf fakir miskin. Sebab itu kita sebut infak hijrah pendidikan. Sebenarnya dia jadi pahala yang mengalir. Sebenarnya dia jadi wakaf. Bila anak tu belajar hasil infak kita, anak tu besar menyampaikan dakwah ataupun bekerja, pahala tu non stop kita akan dapat. Sebab kita menyumbang kepada anak-anak ini dapat belajar. Bina sekolah itu adalah wakaf yang kekal. Sekolah itu mungkin bertahan sampai hari kiamat, pahala kita mengalir. So siapa yang niat untuk wakaf secara one stop, Zazah one stop saya bagi RM10,000 niat untuk mak ayah, boleh. Kami terima one stop, one off. Kita terima yang one off, kita sangat mengalukan yang boleh buat potongan tetap supaya kita tak perlu merayu-rayu meminta-minta lagi. Setiap bulan dah ada bajet khas untuk kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih. Masya Allah, Allahu Akbar. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.